الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Para pemirsa Serdu Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, beberapa saat lagi kita akan memasuki sebuah bulan yang bulan ini selalu ditunggu-tunggu oleh umat muslim seluruh dunia. Siapapun yang merasa muslim pasti ingin sekali mendapati bulan tersebut, karena bulan ini berbeda dengan bulan-bulan yang lain, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan buat kita sebagai seorang muslim. Apabila kita melakukan hal-hal yang baik di bulan tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan segala pahala-pahala yang Allah berikan kepada kita. Allah juga telah memberikan sesuatu yang sangat besar buat kita. Ini hanya khusus diberikan buat kita umat Islam. Bulan tersebut adalah bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man fariha bi dukhuli Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan nar." Siapa saja yang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jasadnya dimakan api neraka. Luar biasa. Hanya mau senang dan gembira sudah diharamkan oleh Allah dari api neraka. Bagaimana seandainya kita melaksanakan ibadah-ibadah yang ada di dalamnya? Bagaimana kita melaksanakan kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya? Ada suatu hikayat, ya, diceritakan ada seorang pemuda yang bernama Muhammad. Dalam hidupnya beliau dikatakan untuk sholat jarang-jarang, bahkan hampir tidak pernah melakukan sholat. Tapi menjelang bulan suci Ramadan, dia menghiasi dirinya, dia mandi menghiasi dirinya, dia memakai baju-baju yang indah-indah, dia memakai baju-baju kemudian berhias, kemudian memakai wangi-wangi yang begitu indah. Orang-orang di sekitarnya pun bingung, kenapa Muhammad bisa seperti ini? Lalu ditanyakan, "Hey Muhammad, kenapa kau mengerjakan seperti ini? Apa yang kau perbuat?" "Hada sahrul taubah, sahrul maghfirah, sahrul barakah." Ini adalah bulan di mana Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah ampuni segala kesalahan-kesalahan kita, Allah beri rahmat, dan Allah lipat gandakan segala ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kemudian setelah beberapa lama kemudian, pemuda ini pun meninggal dunia. Dalam sebuah mimpi ada yang melihat, ya. Lalu orang tersebut bertanya kepada si Muhammad yang sudah meninggal, "Hai Muhammad, bagaimana keadaanmu? Apa yang Allah perbuat buat dirimu?" Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosaku. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tempat yang begitu indah buatku, karena aku menghormati bulan suci Ramadan. Itulah sekelumit yang tentang begitu besar faedah, begitu besar keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam dengan datangnya bulan suci Ramadan. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Seandainya umatku tahu keistimewaan-keistimewaan, keutamaan-keutamaan yang ada di bulan suci Ramadan, niscaya umatku akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh bulan selama 12 bulan yang ada di satu tahun, mereka akan meminta seluruhnya di bulan suci Ramadan, seluruhnya dijadikan bulan suci Ramadan. Kenapa? Li'annal hasanata fihi mujtamiah. Karena seluruh kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ta'ah makbulah,
setiap taat-taat yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa da'wat mustajabah, dan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan langsung diijabah. Entah diijabahnya langsung dikasih di dunia atau disimpan nanti di akhirat sebagai amal kita, sebagai pahala kita yang akan menyebabkan kita nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa dzunub maghfurah, dan segala dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat lain juga ditambahkan wal jannatu mustaqatun lahum, dan surga rindu kepada orang-orang yang selalu berbuat kebaikan, yang selalu beribadah dan berpuasa di bulan suci Ramadan. Kemudian dalam riwayat lain pun, dalam hadis lain pun, Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang surga, yaitu al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga rindu kepada empat golongan. Golongan pertama talil Quran, yaitu orang yang selalu membaca Al-Quran. Bagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang apabila kita baca akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun memberikan keistimewaan lagi, seandainya kita baca di bulan suci Ramadan, Allah akan melipat gandakan pahala-pahala apabila kita membaca Al-Qur'an. Karena di bulan suci Ramadan lah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelompok kedua yang selalu dirindukan oleh surga adalah wahafidzul lisan, orang yang selalu menjaga lisannya dari perkataan-perkataan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dari perkataan-perkataan yang menyakitkan orang lain. Makanya kita disuruh menjaga lisan supaya kita selamat nanti di yaumil kiamat. Kelompok yang tiga adalah wamut'imil ji'an, orang yang memberi makan bagi orang yang sedang kelaparan. Sebagaimana kita ketahui, pada bulan suci Ramadan orang-orang semuanya pada kelaparan. Kita yang punya kelebihan makan, hendaklah kita berikan kepada mereka yang sedang menahan lapar karena sedang berpuasa, untuk bekal mereka nanti apabila sudah masuk waktu berbuka. Kita enggak tahu apakah di rumah mereka ada makanan atau tidak. Kita berikan kepada mereka, atau kita berikan kepada masjid-masjid atau musola-musola yang memang setiap hari ada takjil berbuka puasa. Kelompok yang keempat yang selalu dirindukan oleh surga adalah as-sha'imina fi syahril ramadan, itu orang-orang yang selalu berpuasa di bulan suci Ramadan. Itulah empat golongan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam surga, karena memang surga sangat rindu kepada empat golongan tersebut. Ya, para pemirsa Seru Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.